طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، dengan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pagi hari ini di Jakarta, pagi hari ini ya, sedangkan di sini tepat jam 1 lewat 11 malam ya. Sepagi ya, jatuhnya pagi juga. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha, juz yang keempat ya, dan kita masuk ad-Darsus Tsamin, pelajaran ke-8, dan kita akan masuk ke tamrinat ke-6 ya. Jadi pembahasan selanjutnya terkait tentang nawasibul mudhari'. Apa saja yang menasabkan fi'il mudhari' selanjutnya, yaitu idzan ya, idzan. Silakan dibaca Pak Bayu. Bismillah. Idan anta ziroka idan min nawasibil mudori'i watusamma harfa jawabi wajasain wanasbin wastikbalin ta'ammalil amsilatal atiyata tafhan maknaha hamidun sa'azuruka yawma ba'da sholatil maghribi insya'allahu hamid kholidun idan intadiroka Anta zero di idan المضارع. intadiroka al-mudarisu hadha ahsanu mu'jamin madrasati madrasiyyi at-tullabu idan nashtariyahu aliyun yasilu ustaduna khodan Ustaz, nah, terus. yasilu ustaduna khodan ilal madinatil munawwarati insya'allahu sumala'uhu sumala'uhu idan nastaqbilahu fil matori al mudarisu ahsa yes, ahsa ayyut wa qaiduka fa in hiyabaka kasirun hamidun idan la ghiba fil mustaqbali insyaallahu. Baik, baik, tetap dulu Bayu. Baik, perhatikan di sini teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Jadi telah kita mengetahui sebelumnya, di antara yang menasabkan fi'il mudhari itu adalah harfu kai ya, kai yang harfu masdari. Nah, sekarang yang kedua itu idzan. Jadi idzan itu jika masuk kepada fi'il mudhari, maka dia menjadikan fi'il mudhari itu mansub ya, mansub. Dan idzan ini dikenal dengan harfu jawabin wa jazaa ya, wa nasbin wa istiqbalin. Jadi dia adalah merupakan huruf jawaban. Nah, jadi nanti ada fi'il yang fi'il syarat ya, atau fi'il yang membutuhkan jawaban, maka nanti idzan hadir untuk menjadi jawabannya. Contoh misalnya kita mengatakan ya, Sa'azuruka, saya akan mengunjungimu. Nah, ini kan butuh jawaban. Kalau saya berkunjung, ada apa? Nah, idzan antaziroka. Jadi kalau begitu saya menunggu kunjunganmu. Nah, berarti itu adalah namanya jawaban. Maka idzan dikenal dengan harfu jawab. Kemudian jaza juga. Jaza. Ya.
dan dia wanasbin menasabkan fi'il yang menjadi jawabannya yang jatuh setelah idzan. Kemudian istiqbalin zaman fi'il mudhari yang jatuh setelah idzan itu mustaqbal. Karena kita tahu mudhari itu zamannya ada dua, hal atau istiqbal. Maka ketika kejatuhan idzan dapat dipastikan atau jatuh setelah idzan, maka dapat dipastikan fi'il mudhari itu adalah mustaqbal zamannya, ya. Sebentar. Saya mau ambil headset dulu sebentar. Power on. Now. Suara saya masuk Pak Bayu? Masuk Ustaz. Agak kecil dikit sih. Hah? Kecil. Tapi masih kedengaran Ustaz. Okay. Gimana jelas ya sekarang? Oke Ustaz. Baik, ya. Di sini di nomor 6 disebutkan izan antaziroka. Jadi izan antaziroka kita bilang antaziroka antaziro fi'lun mudhari' mansubun bi izan. Mansubun bi izan. Atau ketika antum ingin mengi'rab izannya, berarti antum bilang izan harfu jawabin wa jazain wa nasbin wa istiqbalin mabniun ala sukun la mahalla laha minal i'rab, ya. Nah, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ya, fi'il yang butuh jawaban, kemudian diberikan jawaban dengan izan dan mansubnya. Hamid berkata, Sa'azurukal yawma ba'da salatil maghribi insya'Allah. Saya akan mengunjungimu hari ini setelah salat maghrib insya'Allah. Nah, ini kan sebuah ungkapan yang butuh kepada jawaban atau balasan. Ya, kalau saya berkunjung, kenapa? Ya, maka dijawab idzan antaziraka. Maka saya akan menunggu kedatanganmu. Jadi sa'azurukal yauma ini adalah merupakan kalimat yang butuh kepada jawaban. Ya, ketika diberikan jawaban dengan iza dan mansubnya, izan dan mansubnya, maka izan ini bisa dikenal dengan harfu jawab wa jaza. Ya. Kemudian juga dia menasabkan fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya, maka dinamakan dengan nasbin. Nah, kemudian fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya itu zamannya pasti mustaqbal, maka dinamakan dengan istiqbalin. Jadi itu alasan kenapa idzan itu namanya harfu jawabin wa jazaa' wa nasbin wa istiqbalin. Ya. Kemudian contoh selanjutnya yang dibawakan di sini, al-mudarrisu guru berkata, Hadza ahsanu mu'jamin madrasiyyin. Ya, ini adalah merupakan mu'jam untuk mahasiswa atau mu'jam pegangan para pelajar yang paling bagus, gitu kan. Kamus untuk pelajar yang paling bagus. At-tullab, maka para murid mengatakan izan nashtariyahu. Kalau begitu kami akan membelinya. Perhatikan di sini hadza ahsanu mu'jamin madrasiyyin. Ini informasi ya yang butuh kepada jawaban.
ya, yang butuh kepada jawaban. Kalau tahu ini adalah kamus terbagus untuk siswa, kenapa emang? Maka dijawab dengan idzan mustariyahu. Idzan berarti di sini adalah harfu jawabin wa jazaa, nastariyahu mansub, maka idzan harfu nasbin, nastariyahu di sini zamannya istiqbal, maka idzan harfu istiqbalin, ya. Kemudian Ali berkata, yasilu ustazana gadan ila al-madinatil munawwarati insyaallah. Ya, yasilu ustazuna, guru atau ustaz kita akan sampai Madinah Munawwarah insyaallah. Ini juga informasi yang butuh jawaban. Kenapa emang kalau ustaz sampai Madinah? Maka zumala'uhu, teman-temannya Ali mengatakan, izan nastaqbilahu fil matar. Izan nastaqbilahu. Ini jawabannya. Berarti izan di sini harfu jawabin wa jazaa, ya. Kemudian nastaqbilahu fi'lun mudhari' mansub bi izan. Maka izan di sini adalah harfu nasbin. Kemudian nastaqbilahu zamannya adalah istiqbal, ya. Maka di sini izan harfu istiqbalin namanya. Jadi kalau begitu kami akan menyambutnya di bandara. Al-mudarrisu, guru mengatakan, ahsa ayutwa qaiduka. Saya khawatir, ya, kamu di DO, ya. Jadi yutwa qaiduka itu maksudnya di DO, ya. Fa inna ghiyabaka katsirun, karena kamu itu sering absen, tidak hadir. Hamid mengatakan, idan la aghiba fil mustaqbali insyaallah. Jadi kata ahsa an yutwa qaiduka, fa inna ghiyabaka katsirun, ini informasi yang butuh kepada respon, yang butuh kepada jawaban. Lalu datanglah jawabannya menggunakan idan. Idan la aghiba. Nah, perhatikan kata idan la aghiba. Jadi la di sini tidak mempengaruhi amalan idan. Ya. Jadi kalau antum menemukan la nafi jatuh setelah idan dan fi'il mudhari', maka dia tidak mempengaruhi amalan idan. Artinya apa? Idan tetap beramal menasabkan fi'il mudhari'. Idan la aghiba. Idan harfu jawab wa jazaa'. La aghiba, aghiba fi'lun mudhari' mansubun idan, maka idan harfu nasbin. Aghiba fil mustaqbal, aghiba itu zamannya istiqbal, maka idan adalah harfu istiqbalin. Nah, jadi saya tidak akan gaib lagi di masa mendatang insyaallah tidak. Baik, di sini Pak Bayu, jelas enggak bagaimana fungsi idan dan makna yang dikandung oleh idan ini? Kalau maknanya apa, Ustaz? Maknanya itu berarti dia adalah menjadikan fi'il mudhari itu memiliki zaman istiqbal. Itu aja maknanya. Kalau Sehingga secara ini, secara apa namanya? terlak. Ya. Nah, Kalau bisa itu kan antum ya, artikan ya. jadi. Oh, jadi ya. Atau kalau begitu, nah, dilanjut Pak baca, Pak Bayu baca. Tansibu idan al-fi'la al-mudari'a bisyurutil atiyati al-alifu antakuna mutasaddiratan al-ba antakuna khairu mafsulatin anil fi'li bi khairil qasami walan nafiyati al-jim an yakuna zamanul fi'li mustaqbalan. Nah, sekarang kita akan berpindah ya ke poin kedua. Jadi poin pertamanya itu tadi izan itu fungsinya apa dan dikenal dengan apa? Itu poin pertama tadi. Izan itu dikenal dengan harfu nasbin wa istiqbalin atau harfu jawabin wa jazaa nasbin wa istiqbalin. Itu kemudian fungsinya apa? Menjadikan fi'il mudhari' setelahnya mansub.
Itu poin pertama. Sekarang poin kedua dalam masalah izan ini adalah ya izan itu tidak serta-merta langsung menasabkan fi'il mudhari'. Jadi harus terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat izan menasabkan fi'il mudhari' itu pertama antakuna mutasaddiratan. Jadi dia harus terletak di awal kalimat. Maksudnya di sini di awal kalimat jawaban ya. Di awal kalimat ya jawaban. Makanya di sini antum lihat semuanya di awal kalimat. Idzan nashtariyahu ya dalam jawabnya itu selalu idzan yang menjadi pembukanya. Idzan nastaqbilahu, idzan la aghiba. Jadi dia selalu terletak di awal ya dari sebuah jawaban ya. Kemudian syarat yang kedua antakuna ghairu mafsulatin anil fi'li bi ghairil qasami wala annafiyah. Ya, yaitu antara izan dengan fi'il mudhari'nya itu tidak boleh dipisah kecuali dengan qasam. Nah, dan la nafiyah ini. Kalau qasam yang memisah atau la nafiyah yang memisah maka tetap beramalan. Ya, tetap dia menasabkan fi'il mudhari'. Tapi kalau selain qasam atau selain la nafiyah batal amalannya. Makanya tadi izan la aghiba. Sekarang antara izan dan fi'il mudhari' aghiba dipisah oleh la nafiyah. Maka di sini izan tetap beramalan. Atau contoh lain. Ya izan wallahi azuraka. Izan wallahi azuraka. Ini dipisah oleh qasam. Maka azura tetap dia mansub oleh izan. Nah bagaimana pemisahnya selain qasam atau selain la nafiyah? Maka izan tidak beramalan. Misalnya, ya kita bilang ya izan ya ya kita bilang misalnya pakai antum pakai saufa ya nih izan saufa azuruka izan saufa azuruka kenapa azuru dengan dhammah karena izan dipisah oleh selain la nafiyah dan qasam. Di sini dipisah oleh harfu tanfis tauf. Maka dia membuatnya tidak beramalan lagi. Ya. Kemudian selanjutnya ayyakuna zamanul fi'li mustaqbalan. Ya, zaman fi'ilnya harus mustaqbal. Kalau dia hal, maka enggak bermanfaat. Misalnya, izan azuruka al-ana. Nah ini. Azuruka al-ana. Pakai dhammah ru. Kenapa? Karena zamannya hal. Hal itu tadullu alal. Al-an itu tadullu alal faliyah. An itu menunjukkan perbuatannya sekarang. Ya, bukan mustaqbal. Maka idan di sini tidak beramalan. Sehingga fi'il azuru tetap marfu. Baik. Jelas ini? Pak Bayu, Pak Pujo, Mas Wahyu, dan yang lainnya. Syarat-syarat dari izan. Yang syarat yang kedua itu Ustaz, yang pemisahnya itu apa Ustaz, yang selain berarti selain kosam sama Iya, nafiah. apapun selain kosam, apapun dia pemisahnya, selain kosam dan la nafiyah, maka itu membuat izan batal amalannya. Ini yang terbalik aja misalnya. Izan fil mustaqbali. Ya, misalnya. Antum izan. Misalnya. Fil mustaqbali. Azu. Azuroka atau azuruka. Nah. Apa? Azuru. Azuru. Kenapa? Karena antara izan dengan azuru dipisah oleh selain la nafiyah atau qasam. Maka izan di sini tidak beramalan terhadap fi'il mudhari'. Jelas ini Pak Pujo ya? Insya Allah jelas. Baik. Ada lagi? Pak Bayu? Mas Wahyu?
Siapa aja yang datang? Jelas, Ustaz. Jelas, insya Allah ya Pak Darso. Gimana Pak Darso? Insya Allah, Insya Allah jelas ya. insya Allah, Ustaz. Oke ya. Baik, sekarang ini masih tugasnya Pak Bayu karena ini ya, pembahasannya belum selesai. Nah, lanjut Pak Bayu. Ini mulai tugasnya tamrinatnya di sini. Hati salah satu amsilatin li'idhan. Hati salah Datangkan. satu amsilati li'idan. Contoh, Ustaz. Ya, berikan tiga, berarti tiga contoh yang ada idannya. Satu-satu aja dijawab dulu. Yuk. Aktini al-kohwata. Terus, jawabannya. Idan asrobaha. Ya, idan asrobaha. Nah, baik, entah. Ini yang pertama, kedua. Kedua, pilnya harus mudhari apa bisa mati, Ustaz? Yang mana? Yang pertamanya. Karena ini zamannya mustakbal, Pak Bayu ya. Ya, Ustaz. Maka informasinya pun harus mustakbal. Jadi informasi yang direspon itu juga sama-sama memiliki fi'il yang mustakbal. Oke, Ustaz. Atau fi'il mudhari. Nah. A'rafu al-lughatal arabiyata so'ban. Idan sa'ad terusaha. Izan adrusa. Oh, nggak perlu ada sini ya. Idan adrusaha. Nah, kenapa nggak perlu ada sin? Tadi kan kita bilang Ya, karena maaf. izan itu sendiri udah menunjukkan Istiqbal. istiqbal. Nah, jadi izan adrusaha. Baik, montas. Nomor tiga. Roh itu kalau di motornya apa sih? Berarti roa ya roh berarti Ya, aro gitu. Aroki Jamilatun. Jamilatan berarti. Hey, Aroki Jamilatan. Idan Uhib Baki. Nah, wah ini sudah mulai kembali ya. Raki jamilatan izan usubaki. Baik, mantap. Nomor dua, lanjut. Ya puluh. Yakulu tolibun syai'an wa yaruddu alaihi zamilahu mustakmilan. Fa'il dari yaruddu. Fa'il dari yaruddu. Zamiluhu mustakmilan idan. Ya, jadi sekarang ada satu yang membantu ya yang sebagai pemberi informasi kemudian satu yang lainnya yang memberikan respon. Nah, coba coba Mas Wahyu ya berikan sebuah ungkapan yang butuh jawaban kepada Pak Bayu maka Pak Bayu akan menjawab dengan ada izan dalam jawabannya. Ayo Mas Wahyu sama Ya, Pak Ustaz. Bayu nih. Okay. Saat Ya, terus jangan ragu Mas Aduh, Wahyu. Ustaz. Belum dapat, Ustaz. Tadi itu saat apa? Boleh, boleh. Kalau informasi itu boleh ada SIM-nya.
misalnya ya sa'adhhabu ya ila, Harus ada harus yang ada apa? berkaitan dengan orang keduanya, Ustaz, ya. Terserah antum mau bikin sebuah kalimat bagaimanapun, nanti yang menjawab itu yang harus menyesuaikan. Berarti saya akan berangkat kerja itu saat saat habu Sa'adhhabu ilal ilal ila ilal masna, misal pabrik. ilal desain. Sa'adhhabu ilal masna lil amal. Coba. Saat habu ilal masna lil amali. Nah, apa jawabannya Pak Bayu? Ayo, Pak Bayu, gimana jawabannya? Nah, tadi Mas Wahyu Oh bilang, iya, ya belum "Adhabu dinyalain. ilal masna' lil amal." Oke, Ustaz. Idan adhaba mubakiron. Nah, tayyib izan, adhaba mubakkiran. Kalau begitu, saya akan pergi ya Betul. lebih awal supaya bisa ketemu gitu kan, misalnya. Oke, montas. Baik, ya, sesi kita membahas tentang izan. Sebelum kita lanjut ke nomor 7, ada pertanyaan terkait izan yang ada dalam tamrinat nomor 6 ini. Apa Ustaz nanya Ustaz? Ya, silakan Pak Bayu. Ini kalimat pertamanya apakah harus jumlah fi'liyah ya Ustaz? Nggak bisa jumlah ismiyah itu Ustaz. Bisa, Bapak Ju, bisa. Ana contohkan, ana zairun ila baitik. Ana zairun ila baitik. Saya akan berkunjung ke rumahmu. Kan ana zairun ila baitik. Jumlah mubtada khobar. Kemudian jawabannya idan antaziroka. Boleh, boleh. Bukan harus dalam bentuk jumlah fi'liyah. Misalnya Baik. misalnya jumlah ismiyahnya di kalimat pertama nggak ada fiilnya juga nggak apa-apa ya Ustaz. Nggak apa-apa. Makanya tadi kan ana zairun ila baitik. Anda nggak fiil di situ. Iya Ustaz. Nggak ada kan? Nah, tapi dia jawabannya idan antazirota. Itu boleh. Nggak masalah. Cuma kalaupun kalimat pertama ada fiilnya harus dalam bentuk fiil mudhari ya Ustaz ya. Iya. Karena dia harus mustaqbal at zamannya. Ustaz, syukur. Baik. Ada lagi? Pak Darto mungkin, Pak Pujo, Mas Wahyu ada yang ditanyakan? Silakan. Jelas, Ustaz. Baik, tolong Kak. Nah, gimana? Masih paham. Oke, Alhamdulillah. Kalau begitu sekarang lanjut nomor 7, Mas Wahyu. Ya, Ustaz. Lastahmamtu wala aftartu. Idza nufiyal madhi bila wajaba takraruha. Wa fi tanzili fala saddaqa wala shalla. Baik, In ya. fiil. Ya, Ustaz. Sebentar. Nah, perhatikan di sini teman-teman sekalian. Sekarang kita akan membahas tentang huruf yang menafikan fi'il madhi ya. Jadi boleh menggunakan ma zahabtu, ma sumtu, ma zurtuka misalnya. Jadi pertama yang harus antum ketahui, di antara huruf-huruf yang digunakan untuk menafikan fi'il madhi itu adalah ma. Ya, kemudian yang kedua adalah la. La ini lebih umum
dia bisa untuk menafikan mudhari dan juga bisa untuk menafikan madhi. Namun apabila la ini menafikan fi'il madhi, kemudian diatofkan kepada fi'il yang lain yang sama-sama ingin dinafikan, maka harus ada pengulangan lah. Harus ada pengulangan lah. Nah, jadi supaya mengandung makna penafian dua-duanya. Kalau salah satu yang ada lahnya, maka setelah waw atof itu ada kemungkinan dia musbat. Ada kemungkinan dia musbat, bukan manfi. Nah, contoh, lastahmamtu wala aftartu. Saya tidak mandi dan saya tidak sarapan. Nah, kalau diubah, lastahmamtu wa aftartu. Saya tidak mandi dan saya sarapan, gitu kan? Jadi nggak dinafikan lagi. Nah, sedangkan yang diinginkan adalah menafikannya. Maka pada saat itu harus terjadi pengulangan la, ya, di fi'il madi yang dinafikan dengan la kemudian diatofkan tadi. Dan itu yang ada di dalam Al-Quran. Ketika Allah mengatakan fala saddaqa wala shalla, ia tidak membenarkan dan juga tidak sholat. Nah, kalau dihilangkan misalnya kalau bukan Al-Quran. Fala saddaqa wa shalla. Jadi hanya tidak membenarkan tapi dia sholat. Nah, gitu kalau tanpa lah. Sedangkan yang diinginkan adalah menafikan. Maka di sini harus ada pengulangan lah setelah waw atof. Nah, sekarang kita praktek. Lanjut, Mas Wahyu. Inti. In fil fi'laini fi kulli jumlatin mimma ya'ti bila. Nah, sekarang antum diminta untuk menafikan dua fi'il yang ada dalam kalimat-kalimat berikut dengan lah. Ya, nah, bagaimana perubahan yang terjadi setelah kemasukan lah? Silakan. Qara'tal darsa wa katabtuhu. Wa katabtahu. Katab Taufik. Berarti di sini isbat ya. Anda membaca pelajaran dan Anda menulisnya. Nah, sekarang yang ingin diinginkan misalnya menafikan kedua-duanya. Tidak membaca dan tidak menulis. Kita bilang. La korok dan darsa wala katab tahu. Naam, la qara'ta ad-darsa wa la katabtahu. Kalau misalnya tidak baca tapi dia nulis. Nah, mungkin enggak? Nah, Mungkin misalnya anggaplah mungkin. Anggaplah mungkin. Gimana kalimatnya? baca tidak nulis ya tadi. Tidak baca tapi Oh, tidak nulis baca. gitu. La qara' tadarsa wa katab tahu. Oke, mumtaz. Tanpa la ya, tanpa la setelah waw atof itu isbat. Sedangkan kalau ingin dinafikan dua-duanya, maka harus terjadi pengulangan la. Baik, nomor dua. Ro'aituhu wa kallamtuhu. Nah, Berarti la paling ro'ai. ketiga. Ya Ustaz. Ya, La la. ro'aituhu wa la kallamtuhu. Nah, artinya apa? Saya tidak melihatnya dan tidak berbicara dengannya. Oke, mantap. Nomor tiga. Dorobani wa dorobtuhu. La Doroban. dorobani wala Terus? dorobtuhu. La darabani wala darabtuhu. Dia tidak memukulku ya dan aku tidak memukulnya. Oke, mantap. Nomor empat. Akalna wa syarobna. La akalna wala syarobna. Nah, artinya tidak makan dan tidak minum. Tidak minum. Kalau makan tapi minum. Tidak makan tapi minum. La akalna Lah. wa syarobna. La akalna wa syarabna. Kita tidak makan tapi kita minum. Kita Oke, minum. mantas. Mantas. Barakallahu fiik. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan terkait pengulangan lah nanti ini? Jelas, Ustaz. Jelas, insya Allah, Ustaz. Jelas, insya Allah ya. Baik, sekarang nomor 8, Pak Darso. Nah, Ustaz.
Al-ana ta'ti wa qad antahiya adarsu. Waqad intaha. Wa qad intaha adarsu. Iza dakhalat. إذا دخلت واو الحال على جملة فعلية ثلاث فعلها فعلها ماض فعلها bukan فعلها 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 ماض مثبتون دخلت معها قد تأمل المثال سمكمل تأمل المثال تأمل المثال سمك مالين ناقصي ya. Jadi sekarang perhatikan di sini teman-teman, kita akan membahas tentang waw haliyah ya. Waw haliyah ya. Nah, apabila waw haliyah ini masuk kepada fi'il madhi musbat, maka disertakan dengan fi'il itu qad. Ya, qad itu kan kalau masuk ke fi'il madhi maknanya apa Pak Bayu tadi? Kot. Ya. Aduh, apa itu? Mustaqbal, Ustaz. Kot masuk fi'il madi itu maknanya apa? Sah. Kik. Tahqiq yang pertama. Ayo, Ustaz. Tahqiq. Ayo. Kedua. Taksir. Ya. Nah, itu fi'il Mudore. mudhari. Iya. Ayo. Tahqiq yang pertama, kemudian yang kedua apa, Mbak Bayu? Tadi baru aja Ya, nyebutin dekat. tahqiq. Ya, dekatnya waktu itu apa ya? Dekatnya waktu. Taqrib. Takrib. Taqrib. Ya. Qomatish shalah. Nah, taqrib. Ya, ingat ya. Nah, jadi kalau antum menemukan ya waw haliyah ini jatuh setelahnya fi'il mudhari, fi'il jumlah fi'liyah yang fi'ilnya madi kemudian positif tidak ada huruf nafinya, maka disertakan fi'il madi tersebut qad. Makanya sini waqad intahad darsu. Al-ana na'ti, al-ana ta'ti, sekarang kamu datang. Sedangkan kondisinya pelajaran sudah benar-benar mau selesai. Jadi waw di sini namanya waw haliyah. Kenapa? Karena menjelaskan kondisi pada saat itu. Ya. Ini. Baik, sekarang kita perhatikan contoh-contoh yang ada di bawah ini, ya. Kemudian kurang lengkapi yang kurang. Contohnya dibaca Pak Jatuh. Dakhaltu al masjida wal imamu yusallimu. Nah, saya masuk masjid sedangkan kondisinya imam sedang sah salam. Berarti ini waw haliyah. Apa yang kurang? Qot yang kurang kan? Nah, karena kita sebutkan tadi ya, apabila setelah waw haliyah itu ada fi'il ya, ada fi'il jumlah fi'liyah ya. Kemudian di situ dia madi fi'ilnya, maka harus disertakan qad. Di sini kan yusallimu di sini mudhari wal imamu di sini mubtada. Ini kan mubtada khobar. Ini kan jatuhnya jumlah ismiyah. Berarti antum harus ganti ke jumlah fi'liyah gitu kan. Boleh sebenarnya waw haliyah jatuh setelahnya jumlah ismiyah itu boleh, nggak masalah. Cuman kan kita lagi pelajari jumlah fi'liyah
hijaiyah yang jatuh setelah waw haliyah, bukan jumlah ismiyah. Maka di sini antum harus ubah, gitu kan? Yang jumlah fi'liyah ini harus diubah ke apa? Yang jumlah ismiyah ini harus diubah ke fi'liyah. Menjadi apa? Dakhaltul masjida wa qad sallama al imamu. Menambahkan qad dan merubah yusallimu menjadi madi dan menjadikannya adalah susunan fi'il fa'il, jumlah fi'liyah. Makanya imam di belakang sebagai fa'il dari sallama. Nah, sekarang langsung praktek aja nomor satu. Ustaz. Dakhaltu al-masjida wal imamu yubakkiru. Dakhaltu Yukabbiru. 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 Artinya apa artinya itu? Apa artinya? Dakhaltu saya masuk masjid dan imam takbiratul ihram saya. Takbir saya. Sedang bertakbir. Nah, sekarang diubah. Dakhaltu al masjida wa qad yukabbara Harusnya al itu fi'il imam. mudhari. Itu fi'il mudhari karena harus diganti ke Oh ya, nah. masjid. Dakhaltu al masjida wa qad kabbara al imamu. Ayat 4. Dakhaltul masjida wa qad kabbara al imam. Nah, nomor 2. دخلنا المسجد وقد قام مؤذن المؤذن Yukimu itu, yukimu. Kalau koma yakumu, ini yukimu. Berarti fiilnya apa? Fiil madinya? kiamat ustaz ya koma yakum Ada yang tahu fiil madinya apa? Yukimu. akoma Akhona, terpintas kembali. dakhalna al masjidu Objek-objek. Dakhalna al-masjidah. dakhalna al masjida wa qad koma Qad akhona. Waqad aqama al-muadzinu. Nah. Dakhalna al-masjidah wa qad akhona al-muadzinu. Nah. Nomor 3. Wasalna al-Madinata al-Munawwarata wasyamsu taghrubu. Artinya? Artinya saya masalahnya mendatangi saja deh. Kami mendatangi. Sampai wasola itu sampai. Kami sampai di Madinah Al Munawwarah dan matahari terbenam saja. Terbit. Sekarang ubah. Tagrubu itu benar terbenam. Terbenam. Kalau terbit itu apa? Tablu'u. Kalau ayat lu'u itu terbit. Nah, maghrib itu kan waktunya terbenam matahari ya. Makanya tagrubu terbenam. Sekarang diubah. Wasalna al-Madinah al-Munawwarata Ayo, apa perubahannya? Bahasan kita berubah diubah menjadi goroba saja. Goroba wakod goroba tak guru. Ingat, samsu itu dia mu'annas majazi. Berarti waqad Wapad apa? Wakod Wapad gharabatis samsu.
Waqad ghorobatis samsu. Ya, waqad ghorobatis samsu. Baik, nomor 4. Wasaltu al-mafari. Kenapa al-mafari, apa yang membuatnya majrur? Apa namanya? Objek ya. Wasaltu al-mataro wat-ta'iratu tahbitu. Ya, Saya tahbit itu sampai di landing ya. Tahbit itu artinya landing. Saya sampai. bandara dan pesawat sudah landing. Sudah Ya. apa itu ya, sudah turun sampai. Tahbit itu akan sampai mudhari' dari hab atau yahb. Akan Tahbit itu. landing, akan mendarat tuh. Akan mendarat. Nah, sekarang diubah. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu ya Ustaz, tahbitu. Wasaltu al-mataro wa qad habata al-ta'iratu. Berarti At-ta'iratu. mu'annas, mu'annas waqadaha. Faqad habiltati at-ta'iratu. Nعم, jadi وصلت المطار وقد هبطت الطائرة. نعم ممتاز. نمر لما دخلت الفصل والمدرس يشرح الدرس. artinya Saya masuk kelas dan guru sedang mensaruh pelajaran, menjelaskan pelajaran. ya sekarang ubah. Dakhaltu al-fasla waqad yasrahu waqad sarohad darsa al-mudarrisu. Ya, oke. Okay. Dakhaltul fasla wa qad syaraha ad-darsa al-mudarrisu. Nah, ممتاز. Ya. Baik. Nah, jadi kalau kita perhatikan tadi teman-teman, ada dua keadaan waw haliyah jatuh setelahnya jumlah ismiyah, maka tidak perlu terjadi perubahan apapun. Ya, langsung aja jatuhkan setelahnya jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua waw ya haliyah jatuh setelah jumlah fi'liyah, fi'ilnya madi, maka ditambahkan shot sebelum fi'il madi. Ya ini. Kalau dia mudorek, maka tidak perlu ada qot. Yang butuh qot itu adalah ketika jumlah fi'ilnya Adik. madi dan dia musbat. Ya positif. Tidak ada nafinya. Baik. Untuk sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan terkait tentang waw haliyah yang setelahnya jumlah fi'liyah, fi'il madi, maka harus disertakan qot. Apa Ustaz, mungkin yang tadi baru ini yang ketika fa'ilnya mu'annas berarti fi'il madinya di itu ke mu'annas ya tadi. Fi'il madinya dikasih tata tanwin. Atasnya. Nah, Ustaz. Iya. Baik. Ada lagi? Ada yang ditanyakan Pak Bayu? Mas Wahyu? Jelas, jelas, jelas. Jelas? Oke, baik. Sekarang lanjut nomor 9 Pak Pujo. Nah, Ustaz. Wajal tuhu bainakum muharraman. Ja'ala huna min af'alit tahwili. Wa bimakna sayyara. Tansibu maf'ulaini. Asluhuma mubtada'un wa khobarun. Nahu al-khomru haramun. Ja'alallahu al-hamra haraman. Baik, nah sekarang kita akan membahas ja'ala yang dia bermakna sayyara itu
ketentuannya bagaimana. Ini penting teman-teman, karena ini akan memberikan kita pemahaman yang bagus terhadap Al-Quran maupun hadis ya. Nah, karena terjadi ketergelinciran akidah karena keliru memahami ja'ala ini. Nah, seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk berdalil dengan firman Allah, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Katanya ja'ala di sini maknanya khalaqa. Inna khalaqnahu Qur'anan. Jadi Qur'an itu makhluk menurut Mu'tazilah karena salah memahami makna ja'ala ini. Kalau antum temukan ja'ala dalam sebuah kalimat butuh dua objek, maka dia pasti termasuk af'alut tahwil yang bermakna sayyara. Di sini dalam firman Allah tadi, Inna ja'alnahu Qur'anan. Ja'alnahu Qur'anan. Domir pertama, hu, itu maf'ul pertama. Qur'anan maf'ul kedua. Ada dua maf'ul di sini. Jadi ja'ala nggak mungkin bermakna khalaqa. Maknanya adalah sayyara. Ya. Jadi kapan ja'ala bermakna sayyara? Ketika dia membutuhkan dua objek. Nah, kalau di sini wa ja'altuhu bainakum muharrama. Ini objek pertamanya. Kemudian muharrama objek ke keduanya. Oh, berarti di sini bermakna sayyara, bermakna sayyara jalannya. Ya. Apabila dia satu maf'ul bih, ya, apabila dia hanya satu membutuhkan satu maf'ul bih baru dia bermakna khalaqa. Seperti firman Allah wa ja'ala az-zulumati wan nura. Nah, ini satu maf'ul bih ini doang. Sedangkan ini atop. An-nura atop jatuhnya, ya. Nah, berarti di sini cuman ada satu maf'ul bih, maka ja'ala bermakna khalaqa di sini. Ya, khalaqa. Kemudian yang kedua, ya. Kedua maf'ul bih ja'ala yang bermakna sayyara itu harus asalnya susunan mubtada khobar. Jadi semua kedua maf'ul bih ja'ala yang bermakna sayyara itu harus asalnya mubtada khobar. Misalnya wa ja'altuhu bainakum muharrama, asalnya huwa muharramun. Huwa muharramun, ya, kemudian dijadikan objek ja'ala menjadi ja'altuhu muharrama. Al-khamru haramun, ja'alallahu al-khamra haraman. Nah, ini asalnya mubtada khobar kemudian berubah menjadi objek ja'ala. Ya, baik. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan terkait ja'ala ini? Kak Pujo? Insya Allah masih jelas. Baik. Nah, yang lain? Pak Bayu, Mas Wahyu, Pak Darto, terkait ja'ala yang butuh dua objek dan ja'ala yang butuh satu objek ini. Perbedaan maknanya jelas ya? Insya Allah. Insya Allah jelas. Oke. Sekarang perhatikan di dalam Al-Quran ya ja'ala di sini. Apakah dia bermakna falaqa atau sayyara? Coba dibaca, Pak Pujo. Fit tanjili al awal alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqan waja'ala al qamara fihinna nuran waja'ala syamsa sirajan. Baik. Al al Artinya. uh, alam taro, apakah kalian tidak melihat itu, Ustaz? Ya, terus. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah menjadikan Menciptakan. Allah menciptakan enam Ada enam. menciptakan tujuh tujuh langit tiba-tiba apa berlapis tiba Ya, tujuh langit yang berlapis-lapis. Terus? yang berlapis-lapis dan menciptakan Atau bertingkat-tingkat ya, tujuh langit yang bertingkat. Jadi ini langit pertama, tingkat pertama, langit kedua, tingkat kedua. tujuh langit Terus? yang berlapis dan mencipta
katakan. Nggak bisa. Ja'ala di sini kalau antum artikan menciptakan khalaqa berarti satu maful bihnya. Sedangkan sini ada berapa maful bihnya? Oh, dua ya, Ustaz. Nuran itu. Ya, satu, dua. Berarti nggak bisa bermakna menciptakan. Menjadikan. Ya. Dan dia menjadikan bulan fi hinna apa, Ustaz? Ilmunya itu kembali ke sisa samawat di tujuh lapis lah langit gitu. Dan menjadikan bulan di tujuh lapis langit bercahaya. Ya, oke, okay, terus. Dan menjadikan matahari sirojan, apa namanya sirojan? Rajan itu penerang. Oh, dan menjadikan matahari sebagai penerang. Oke. Okay. Berapa maful bih ja'ala di situ? Di dua ja'ala. Kan ada dua ja'ala. Berapa maful bih keduanya? Dua, Ustaz. Dua. Maka maknanya khalaqa atau sayyara? Sayyara. Sayyara. Oke. Okay. Nomor dua. Nomor dua. Wallahu, wallahi ja'ala lakumul ardo. Wallahu benar. Wallahu ja'ala lakumul ardo bisaton. Artinya Dan Allah menjadikan bagi kalian bumi bisatan apa ya? hampir. Terhampar di kapan itu. Dan Allah menjadikan bagi kalian bumi terhampar gitu. Ya, jala bermakna khalaqa atau sayyara. Yaro. Sayyara karena ada berapa objek? Dua ya. Al-arba sama bisa bisaqan mubtada khobar. Asalnya mubtada khobar. Set nomor tiga. Walau walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan. Artinya, Kalaupun kehendak Tuhan gitu bagaimana? Robmu berkehendak. Kalaupun Robmu berkehendak, Jika Robmu berkehendak, maka dia akan menjadikan. jika Robmu berkehendak, maka dia menjadikan manusia umat yang satu gitu atau gimana? Ya, benar. Itu butuh berapa objek? Dua. Dua. Artinya? Sayyaro. Kalau apa? Sayyaron. Nah, mumpas. Ya. Nah, ini yang bermakna sayyaron. Nanti ada kalanya juga ja'ala yang butuh dua maful bih itu bermakna zonna. Ya, bermakna zonna. Ada kalanya juga dia bermakna af'alus suru. Nah, af'alus suru ya, dan nanti af'alus suru di sini dia hanya membutuhkan satu maf'ul bih ya, saro'a yang membutuhkan satu maf'ul bih itu ada kalanya bermakna khalaqa, ada kalanya bermakna saro'a memulai gitu, memulai. Saya lanjut dibaca wa ta'ti. Wa ta'ti ja'ala bi makna zanna wa hiya min af'alir rujhani nahu wa ja'alul malaikatal ladzina hum min ibadur roh roh mani innasan Inasa. innasa. Enggak bertasdid. Itu Al-Quran, jadi enggak boleh ada perubahan.
Waja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inasa, bukan inna. Oh, namanya inasa. Baik, di situ perhatikan, ja'alu di situ bermakna zanna, menyangka. Artinya waja'alu ay wa zannu, mereka menyangka al malaikata alladziina hum 'ibadur rahman, malaikat yang merupakan hamba Allah itu inasa, adalah wanita. Jadi dua maful bih di sini. Pertama al malaikah, kedua inasa. Tapi ja'alu di sini bermakna zanna, atau bisa bermakna sayyara juga. Nah, jadi bermakna sayyara, intinya itu bisa dikembalikan ke makna sayyara. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang merupakan hamba Allah itu sebagai wanita, gitu, bukan? Boleh. Ya, boleh ya. Kemudian lanjut jala. Jala bihada ini al makna ini min ahwatin zunna watak. Zonna. Jadi ja'ala yang bermakna sayyara dan ja'ala yang bermakna zanna itu masuk ke dalam ahwatu zanna. Ya, sehingga nanti butuh kepada dua maful bih yang asalnya mubtada khobar ini. Maksudnya. Terus watakunu aidon. Takunu aidon min af'ali syuru'i wa ta'malu hina idzin amala kana nahu ja'ala hamidun ya yadriban yadriban nih gitu Ya deribuni. yadribuni wakot marot bika fi darsi sabiko Darsin sabikin atman. darsin sabikin wa ta'ti bi makna aujada wahia fi'lun tamun wa tan sibu maf'ulan wahidan kama fi qoulihi ta'ala alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardo wa ja'alal dhulumati wan nura. Baik, ini intinya. Intinya, kalau ja'ala itu dia termasuk apali suruh yang beramalan seperti sana, maka dia bermakna khalaqa. Ya, dia bermakna aujada itu sama dengan khalaqa. Jadi maknanya khalaqa atau aujada. Kalau begitu, maka dia hanya membutuhkan satu maf'ul bih aja. Seperti ja'ala dhulumati wan nur. Satu maf'ul bihnya nur atof. Ya. Intinya pokoknya kalau dia butuh satu maf'ul bih, maka maknanya adalah khalaqa atau aujada. Khalaqa atau aujada. Sekarang lanjut Pak, ini Pak Pujo, jelaskan makna ja'ala dalam contoh-contoh berikut. Nomor satu. Ayin makna jala fima yakti al awal jala 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 al mudarrisu yasrahu darsa Pak Guru menjelaskan pelajaran gitu. Pak Guru Ya. menjelaskan pelajaran. Berapa mempunyai? Satu. Satu, berarti bermakna apa? Bermakna holako ya. Ya, kalau lebih tepat kan di sini nggak mungkin menciptakan pelajaran ya. Jadi bermakna syaroa. Jadi makanya apa? Lisuru syaroa atau aujada. Memulai Ini alim ya, memulai.
Bapak guru Iya. memulai. Ya. Was Nomor dua. wasani waja'alnakum sa'uban wa qabaila. Berapa mapol? Waja'alna dua itu. Dua berarti maknanya Sejarah. sayaran. Nomor tiga. Janganallahul hawa'a wal ma'a. Ja'ala Allahu al-hawa'a wal ma'a. Berapa tadi yang nomor dua, berapa maful bih? Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila. Dua, Ustaz. Nomor dua. Dua. Mana? Nah, sama Sa'ub. bukan nice. Nah itu fa'il. Fa'il, nah itu kami. Oh, iya. Menjadikan kalian. Tum sama sauban. Su'uban. Su'u. Uban. Berarti mana jala di sini apa? Toyaro. Sayyara. Nah. Terus jala Allah al-hawa wal ma'a. Satu, Ustaz. Satu. Berarti bermana? Mana holako? Khalaqa. Nah, nomor empat. Empat. Qolal mudarrisu lil talibi aja'altani mudiron. Artinya Berkata Pak Guru kepada murid, apakah kalian jadinya gimana? Apakah kalian menjadikanku, apakah kalian apakah kamu menjadikanku? kepala sekolah gitu? Ya, mudir. Berapa di sini maful bihnya? Dua. Dua. Ya, mutakallim sama mudir. Berarti bermakna So, iya. sayyara. Nah, sayyara. Baik. ممتاز. Ada yang ingin ditanyakan terkait jala ini, teman-teman? Berarti harus tahu artinya dulu, Ustaz, ya, kalau untuk menentukan. Ya. Ya, cuman antum bisa lihat kalau dia butuh dua objek itu, makanya objek itu antum kalau dia hanya satu belum lengkap berarti butuh dua objek. Gitu. Kadang-kadang jauh yang satu, Ustaz, kayak yang dicontoh di atas itu yang satunya tidak kedekatan gitu, jadi kayak Makanya dia nggak lengkap tanpa tanpa dua maful di. Makanya antum harus cek. Misalnya mereka menjadikan malaikat-malaikat yang merupakan hamba Allah. Kenapa? Kan ini belum lengkap. Inasa sebagai wanita. Ini namanya maful bih kedua pelengkapnya. Jadi kalau cuma satu doang nggak sempurna maknanya. Berarti dia butuh dua maful bih. Itu bisa kita ketahui. Jadi mengetahui apa bisa diidentifikasi ini butuh satu maful bih atau dua dengan cara mengecek sempurna atau tidak. Nah, kalau dia sempurna hanya dengan satu maful, oh berarti dia bermakna saro'a atau kholako. Kalau dia belum sempurna sampai disebutkan objek keduanya, berarti dia ini bermakna ja'ala atau sayyara. Ya memang memahami makna itu baru bisa menentukan anunya, irob ya. Irob ini sebagai maful pertama atau maful kedua. Jelas, Pak? Tujuh. Ya Allah jelas sudah. Baik. Yang lain? Salah jelas sudah. Jelas insya Allah ya. Pak Bayu, cukup dulu ya. Ya. Besok pagi ada ke Toit soalnya lumayan jauh dari Ya. jam pagi besok. Ya, Ustaz, kalau Jamaahnya. Ya, baik. Insya Allah. Insya Allah besok Ahad juga kalau mau dilanjutin selesaikan tamrinat. Insya Allah bisa Pak Bayu.
di jam yang sama. Tapi miss call dulu ya, takutnya ketiduran. Oke, Ustaz. Baik, baik. Baik, sekarang jazakumullah khairan, barakallah fikum ikhwah. Ya, jazakumullah khairan ala ihtimamikum wa hudurikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.